Oke, Kencayes. Tadi kita sempat singgah di PLTA Kota Panjang. Itu bendungan besar yang ada di Riau dan bahkan di Sumatera. Jadi dampak dari pembangunan itu adalah terbentuknya danau yang ada di sini. Sehingga bendungan sungai tadi udah dibendung sehingga memberi dampak terbentuknya danau. Nah, ini adalah danau yang ada di belakang ini. Ini adalah salah satu jembatan yang dibuat untuk menyeberangi danau. Jadi danaunya luas kalau dilihat di peta, sungguh besar danaunya. Jadi dampak wilayah yang tergenang oleh air, kemudian danau terbentuklah danau buatan ini. Selain itu dampak yang bagusnya itu adalah banyak tempat yang bisa dijadikan objek wisata. Oke, inilah dampak dari pembangunan PLTA. Oke, kita telusuri lagi sampai ke Sumbar ya. Ini perjalanan panjang dari Pekanbaru ke Sumbar menggunakan motor. Oke. Okay.